Hai sahabatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi kawan? Kita berjumpa lagi di siang hari ini, sahabat. Masuk dalam tutorial pembuatan golok. Dan tak lupa saya ucapkan kepada subscriber Pandri Tutu, semoga sehat dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe kemudian like komen kawan, dan jangan lupa klik loncengnya kawan. Oke, kita masuk di tutorialnya kawan. Saya kemarin temukan ini barang yang cukup lama sih, sudah tidak terpakai. Ini cangkul tua. Oke, cuman saya mau buat ini dulu. Ini kita buang, terus ini dibuang, cap, baru ini tarik ke sini, tarik ke sana, baru kita pelan-pelan. Akhirnya dia mantap akan jadi golok. Ini tahan dengan benda keras, bambu. Ini kecil bilahnya tapi tahan sekali. Ini baja dulu ini. Oke, nah, mari ikuti channel Pandri Tutu untuk memproses bagaimana bila dari cangkul tua ini. Oke, mantap. Kita mau tes bajanya. Jadi kalau mau tes baja itu kawan, biar teman-teman juga bisa, cukup dikasih seperti ini. Kalau sudah tipis, ikut kamera, kasih gini aja. Ini ngetes baja nih. Ini sudah pasti menambah pengalaman teman-teman. Lihat, kalau dia baja pasti dia lompat nih. Itu kan, kalau bukan baja enggak lompat dia. Seperti itu. Ini baja full. Baja bagus. Ini lompat. Oke. Bagaimana? Pasti nambah pengalamannya. Ini baru saya kasih keluar di video saya. Nambah lagi satu pengalaman. Oke. Mantap. Lanjut.
ini ada teman-teman yang menanyakan. Nah ini, nah, kalau setelah begini bentuknya ini diambil saja ini. Nah itu supaya enak jadi golok. Nah ini lihat, ada juga kasihan teman-teman yang bertanya seperti apa caranya untuk dijadikan golok. Nah seperti ini, perhatikan baik-baik kawan. Nah seperti ini kawan. Nih. Oke. Mantap. Lanjut.
Mantap. Gagang sebentar saya kasih kamu. Tajam sekali, tipis. Oke, sudah selesai. Sudah mantap. Oke, ini dia hasil lahir dari channel Pandre Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.